Suasana dalam Masjid Nabawi. Begitu lenggang. Allahu Akbar. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya, Khairul Azam Al-Farizi. Dan di vlog kali ini, teman-teman sekalian, saya ingin berbagi situasi terkini dari kota Madinah Al-Munawwarah. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 18 Maret ya. Saya sedang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan saya ingin berbagi situasi terkini keadaan kota Madinah Al-Munawwarah ketika sudah tidak ada lagi orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah. Assalamualaikum. Dan situasi di sini, masya Allah, situasi di sini teman-teman sekalian sangat sepi, ya. Tidak sama dengan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi seperti awal-awal waktu datang atau masih banyak jamaah umrah. Yuk, seperti apa videonya? Kita saksikan bersama-sama. Namun sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk berita-berita terbaru, kabar dari Makkah dan Madinah, mobil khusus tentang ibadah haji dan ibadah umroh. Apabila ada pertanyaan penting, silahkan komen di kolom komentar atau bisa DM saya secara langsung di Khairul Azam Al-Farizi. Yo, ini kita posisi lurus di pintu 22 ya. Dan kondisi atau situasi saat ini sangatlah sepi, tidak seperti biasanya. Bahkan tadi siang ketika saya baru datang, saya mau cari kamar, itu sudah seperti kota mati di Madinah. Tidak ada orang-orang yang keluar sedikit pun. Bahkan cuman ada bisa kita hitung dengan jari, satu, dua, seperti itu. Padahal biasanya di situ itu adalah pusat keramaian orang ya. Di belakang sana itu biasanya tempat orang-orang yang menjual barang-barang murah. Situ ya, itu pasar pasar apa tuh? Pasar kemah. Di sana pasar kemah dan di sini pasar murah juga, pusat grosirnya, tapi sangat sepi. Masya Allah, saya jadi pengen nangis ya. Kenapa? Karena tidak seperti biasanya. Apa saya melihat pemandangan seperti ini? Bahkan di musim haji pun tidak saya lihat seperti ini. Musim haji ketika sudah berlalu pun tidak sepi ini, teman-teman. Entah apa alasannya, kenapa sekarang ini parah ya? Apa karena orang-orang takut karena virus corona, atau orang-orang pada mudik ke negerinya masing-masing? Coba lihat penukaran uang. Ini tempat biasa saya nukar uang. Tutup. Ini di depan pintu gerbang utama sangat sepi. Padahal ini sudah mau masuk waktu sholat asar loh. Dari tadi malam sudah isya, sudah ada himbauan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi bahwa untuk sholat berjamaah sudah dihimbau untuk sholat di rumah masing-masing. Lalu sholat Jumat juga sementara sudah ditiadakan sementara ya. Ya paling ini lockdownnya 1 minggu sampai 2 minggu seperti itu, teman-teman. Dilihat dari apakah semakin cepat penyebaran virusnya ataupun tidak. Tapi masya Allah, kalau di Mekkah dan di Madinah, saya lebih lihat orang-orang di kota Madinah ini malah justru tidak ada yang pakai masker ya. Yang pakai masker itu bisa dihitung dengan jari. Tapi kalau di kota Mekkah itu hampir rata-rata orang memakai masker. Entah kenapa, apa mungkin mereka banyak yang apa mengambil hadis-hadis Nabi yang memerintahkan para sahabat dulu ketika ada wabah penyakit. Rasulullah memerintahkan agar tidak menutup hidungnya,
Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa debu-debu di kota Madinah ini menjadi obat. Ada yang disebut dengan turabus syifa. Subhanallah. Ya, waktu asar teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba dengarkan teman-teman, ini panggilan azan yang kita rindu-rindukan. Depan ini ada pagar biru-biru, ini sudah banyak orang-orang yang mengisi tapi sekarang sudah habis. Suasana dalam Masjid Nabawi begitu lenggang. Akbar. Oke teman-teman, kita mau sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Lanjut nanti dengan sholat asar. Nanti insya Allah kita lanjut sudah sholat asar. Ya alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi. Dan yang seperti saya bilang tadi, bahwa perbedaan dengan di Makkah ya, kalau di Masjid Nabawi tidak ada orang pakai masker. Bahkan bisa dihitung ini bukan 95% ya yang tidak pakai masker, tapi 99% tidak ada yang pakai masker. Dan ternyata teman-teman, untuk ke Rasulullah pun juga ditutup ya, pintu babu salamnya ditutup. Jadi ini biasa yang orang-orang masuk ke raudah, ini masuk ke babu salam, sekarang ditutup ya, tidak bisa bersalam kepada Rasulullah. Tapi nanti kita coba usahakan untuk bersalam dari depan sana. Sama aja, kita masih mau mencari teman saya Ustadz Jufri. Di sini kita sudah ngajak ketemuan tadi. Subhanallah, kita disambut dengan payung-payung yang terbuka. Masya Allah. Ya teman-teman, kita saksikan payung-payung sedang dibuka nih. Ada di situ ada tiga yang tidak terbuka teman-teman. Indah banget ya kalau kita bisa lihat. كم الكمره دي؟ ها؟ الكمره دي كام؟ كم فلوس؟ 1750. 750 ريال ولا جنيه؟ ها؟ انت في ما انت هنا؟ 750 ريال تصور حلو؟ ها؟ ممتازه حلوه يعني تصور حلو؟ مره. ها؟ مره 750؟ ايه 1750. 1750.
ده انا معايا 1750 ايش ده كتير ده في ده بالمصري بالمصري ما شاء الله يجي 10750 يعني 4000 كتير بالمصري يا عم انت. لا انا اروح اتزوج بال 1750 ريال. من اين انت يا عم؟ انا من مصر. مصر ايوه. انا زياره ترجع زياره اقدر ممنوع. وصلت قبل ما يمنعوا وصلت قبل ما يمنعوا الطيران الحمد لله. سلام يا كده لدي نو. السلام عليكم يا مدير العام. Ini dia ahli Madinah nih. Dia enggak pakai masker juga nih, teman-teman. Ya, kita tanya langsung. Tanah suci enggak ada. Hah? Tanah suci enggak ada virus. Tanah suci enggak ada virus. Yakin lah. Nah, kita tanya nih. Bentar nih. Kenapa nih Bang enggak pakai ini? Enggak pakai masker? Nah, cuman ini yakin aja dalam hati saya. Yakin dalam hati semua tanah dari suci, Allah. Insyaallah. Insyaallah. Penyakit tohon, penyakit menular insyaallah. Insyaallah kalau di tanah suci hilang ya. Ya, insyaallah yakin. Tapi memang perbedaannya antara di kota Mekah saya lihat dengan di kota Madinah. Di kota Madinah ini memang tidak ada orang, jarang lah yang pakai masker seperti cuma ini yang pakai masker. Seperti di kota Mekah. Kalau di kota Mekah itu rata-rata pakai masker dia, tapi kalau di kota Madinah jarang orang pakai masker. Ya, teman-teman sekalian, saya sekarang selesai sholat asar dan lokasi saya sekarang berada di depan makam atau di belakang Masjid Nabawi, yaitu di depan kubah hijau. Di belakang saya ini adalah kubah hijau dan bisa kita lihat bersama-sama bahwa kondisi saat ini di kota Madinah sangat sepi, khusus di kota di Masjid Nabawi ini. Jadi orang-orang yang ingin bersalam ya cukup dari sini teman-teman, cukup dari depan sini, dan itu banyak orang-orang bersalam dari situ ya. Orang-orang bersalam dari depan sini. Kalau biasanya kan kita masuknya lewat sini teman-teman, kita masuknya lewat sini, terus keluar di sana, keluar ke pintu Bab Jibril, lalu kita balik lagi ke hotel kalau hotelnya di belakang sana. Tapi sekarang tidak boleh. Nah, sekarang untuk salam kepada Rasulullah itu ditutup dan kita salamnya dari sana. Ini banyak orang yang istirahat di sini, tidur-tiduran. Tapi yang saya bilang tadi, saya sukanya di sini ini orang, ya bukan suka sih, tapi sama dengan saya, orang-orang tidak ada yang ini ya pakai masker. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kali ini teman-teman. Saya masih ingin mereview tempat-tempat lainnya. Saya masih ingin mereview tempat-tempat lainnya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk berita-berita terbaru, kabar dari kota Makkah dan Madinah, wabil khusus tentang ibadah haji dan ibadah umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.